Satu, dua, tiga, ini nyala semua. Ini langsung jalan di 12 volt, 12 watt. Wow, oh iya. Di Black Shark, di Razer loh. Di Razer loh. Wow. Ini full ya, 12 volt, 12 watt. Tapi di Razer terdinginnya. Wah, gila. Kalian bisa lihat titik-titik biru-birunya ya. Titik birunya itu yang minimal minnya di mana. Wah, kacau. Gua pikir sejuta bercandaan. Wah, ini baru berubah ke X12. Oh, sayang gua lupa pasang timer. Ini baru berubah nih ke X12. Jadi Razer sempat unggul duluan. Dan ini kalau misalnya dibandingin sama FlyDG, tetap dinginan FlyDG jadinya. Padahal pas pertama Razer duluan ya, Razernya kenceng banget turun nih. Apa gara-gara pastanya baru? Gua nggak tahu juga. Iya, yang tengah biru banget, yang tengah Razer. Makin hitam makin bagus. Nah, ini kalau kita bandingin Razer sama X12. X12 sudah minus 0,2, belum minus. Ini lah, ini udah minus. Oh enggak. Ini 0,2 juga sama udah minus. FlyDG masih di 1. Tapi paling dingin di X9 ya. X12. Udah minus 1. Ini kelihatan birunya biru banget, udah mau hitam di Razer. Nah, tapi di Razer itu lebih rata kalau dilihat ya. Kelihatan nggak ya? Kalau di X12 dinginnya di tengah doang. Di Razer tuh lebih hitam semuanya, lebih lingkaran hitamnya lebih lebar. Jadi penyebarannya juga bagus di Razer ini. Gua tadi ngelihat jamnya di 5.01. Kita lihat 10 menit nanti. Tergantung budget buat beli cooler ya, sesuaiin. X9 ada dua lubang. X9 ada dua lubang. Oh, type C-nya. Satu bisa buat ngecas handphone, atau kemarin gua ngetes pakai dua colok juga ini bisa dua-duanya. Sedikit cuma hampir nggak ngefek sih, buang-buang listrik sebenarnya. Tapi kalau mau nanti gue cobain, kan gue ada kabel yang bisa kelihatan wattnya tuh. Nanti satu pakai ginian, satu pakai kabel yang dari MacDodo itu, biar bisa kelihatan. Yang tengah biru banget, iya. Salam, salam. Ini, aduh, udah.
Satu bisa sambil ngecas. Tuh kelihatan ya. Lebih hitam emang di sini, lebih hitam. Tapi yang di Razer ini rata. Yang di Razer. Oke. Okay. Satu koma lima, ini udah minus 0,3. Minus 1,3. Oke, jadi ini cooler, tiga cooler terdingin, berarti tetap tiga cooler terdingin karena Razer tetap lebih dingin dibanding ini, tetap lebih dingin dibanding FireDigi. Bentar, kok berubah jadi warna ini? X12 udah habis. Oh ya. Ada. Nah, ini Razer versus X12. Ini Razer versus FireDigi. Oke. Lumayan ya, minus 1,6. Ini minus 2. Jadi tipis sebenarnya. Razer sama ini tipis bedanya. X12 gua dinginnya biasa aja. Biasa ajanya gimana? Dibanding ini apa? Gua juga sama nunggu X12 tanpa magnetik-magnetikan. Ini sih mantap sih. Gak nyampe 16 derajat, suhu ruangan gua cuma 22, cuma udah dingin banget tetap. Udah tembus minus, dan minusnya di Razer itu nggak jauh dari X12, padahal ini 5 volt doang. Nah, ini sekarang malah lebih dingin Razer. Kelihatan ya di titik birunya ya. Dia ganti-gantian di Razer sama di X12. Wow. 1 jutanya nggak bohong sih. 1 jutanya nggak bohong. Ini live ya. Belakangnya nggak ada apa-apa. Kosong. Jadi nggak ada yang nutupin. Malah yang ini bagian bawah sini gue ketutupan di Razer. Ketutupan jari buat pegangan. Kalau yang ini nggak ada tutupan sama sekali. Kalau begini sih imbang. Kanan kiri tuh, lihat. The bestnya jadi minus terdinginnya kadang di Razer, kadang di X12. Wow. Wah, sayang ini cuma live doang. Harus gue bikinin videonya ini. Enggak, 12 dingin. Tunggu, beli di Lazada. Oh, belinya di Lazada. Gue nggak tahu kalau beli di Lazada, soalnya kemarin ada yang... Oh, dinginnya biasa aja pakai chargernya apa? Dinginnya biasa aja pakai chargernya apa?
Soalnya harus pakai 9 volt 2 ampere biar maksimal. Kalau pakai charger yang 10 watt itu nggak ngangkat. Biasa aja. Troli lolet. Nggak biasa aja. Ini salah satu yang paling dingin. Cuma sekarang dibandingin sama Razer. Seimbang sama Razer. Ini seimbang sama Razer sekarang. Ya, 200 ribu seimbang sama yang 1 juta. Tapi yang ini pakai 9 volt ya. Harus pakai 9 volt 2 ampere minimal. Gua udah coba pakai chargernya A52s Samsung, itu kan 9 volt 1,57 ampere, itu nggak bisa. Minimal 9 volt 2 ampere. Mendingan X12 atau X9 tentang fleksibilitas. Ya, kalau gue X9, fleksibilitas, kalau ngomongin fleksibilitas ya. Pakai magnet ngerusak HP nggak sih? HP aja ada magnetnya. Kalian bisa nonton MKBHD shortnya atau di IG, itu dia ada ngetesin. Dia pakai paper magnet gitu. Jadi di setiap HP itu pasti ada magnetnya. Jadi sebenarnya aman-aman aja. Kecuali yang pakai Note ya. Kalau yang pakai Note itu kalau kita tempelin magnet di belakang itu S Pen-nya nggak jalan. Pakai magnet ngerusak HP nggak? Oh, lagi. Wah, sekarang terang sekali studionya. Keterangan, bro. Perlu dimatiin kah? Kalau gue matiin, ini nggak kelihatan soalnya. Ini sekarang malah di Razer terus ya. Malah di Razer terus. X9-nya udah... X12-nya udah kalah. Haha. 1 juta nggak bohong. Jadi paling banyak kondensasinya di Razer, terus di X12, karena memang di X12 permukaannya lebih lebar ya, jadi wajar. Terus terakhir baru di YDG. Oke, sama ya. Minusnya 1,8 juga. Udah lebih dari 10 menit. Ini gue udahin aja. Udah 15 menit bahkan. Hasilnya imbang. Jadi, di suhu ruangan 23 derajat. Di suhu ruangan 23 derajat. Ini bisa nyentuh di minus 2 lewat kadang-kadang. Ya, 1,9 sampai minus 2 koma. Imbang ini kadang-kadang Razer, kadang X12, kadang Razer, kadang X12. Jadi mantap banget. Terus di sini, ini belum tembus minus. Tapi basah banget. Di X12 sama di sini, pas timing yang sama, pas waktu yang barengan. Awal yang pertama, Razer duluan langsung turun. Terus ini langsung turun, abis itu X12 ngikutin jadi lebih paling dingin. Terus setelah menit ke-8 ke atas itu ganti-gantian terus. Ya, X12 unggul harga memang. X12 unggul harga, tapi kalian harus cari charger yang 9 volt ya. Itu kelemahannya. Jadi kalau kalian mau cari power bank, misalnya di outdoor. Kalian di outdoor mau cari power bank juga mesti cari power bank yang ini. Mesti cari power bank yang 9 volt 2 ampere. Kalau gue pakai yang Basius gue yang ini aja, ini termasuk lumayan mahal harganya. Ini cuma 5 volt 2,4 ampere. 5 volt 2,4 ampere, ada 5 volt 3 ampere. Jadi nggak support 9 volt. Jadi kalau mau pakai X12 itu harus lihat kita punya
charger, power adapter atau power banknya. Kalau misalnya pakai ini, apa aja bisa dipakai? Pakai dua, ya sama minus di minus 8. Tapi dua-duanya tadi tembus minus 2 sih, minus 2 komaan. Ya kita lihat akhirnya aja lah. Kalau di compare barengan kan lebih enak di suhu ruangan yang sama jadinya. Bukan yang ini rekor berapa. Karena kan itu suhu ruangannya beda-beda. Gua gak bisa pasamain di 16 derajat. Jadi kalau menurut gua, kalau punya budget sih mendingan Razer ya. Udah ada merek, garansi pula. Dia bisa pilih mana, bisa klem atau apa namanya? Bisa klem atau magnetik. Kalau yang iPhone kalau bisa pakai magnetik, yang biasa pakainya yang klem. Dan kenapa gua pilihnya Razer? Karena kalau ini kita masih dibatasin sama ini plat besinya. Kalau misalnya ini Razer, ini langsung ke handphone ya. Jadi kalau misalnya ini dipakein, logika gua deh, baru logika ya, kita belum masuk ke 3D Mark. Baru logika gua. Kalau ini langsung ke HP, ya otomatis ini lebih dingin nyampe ke handphonenya dibanding yang ini. Karena kalau yang ini yang dingin besinya, bukan handphonenya. Karena ini udah dingin. Ya kalian tahu, ya kalau fisika kan cuma ini ya, nggak energi berubah ya. Jadi di sini masuk nggak bakal nambah sampai ke sini karena di sini udah dingin ya, di sini berkurang dinginnya. Gitu.